Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kali ini jumpa lagi dengan saya, Wafi Sniper. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah ini. Ini kami proses dalam perjalanan menuju Aceh Besar dalam rangka HUT Bhayangkara ya, ulang tahun HUT Bhayangkara. Ini kami dalam perjalanan, singgah sebentar di masjid, mau salat asar dulu. Lagi siap-siap, sambil nunggu kawan merokok dulu satu batang. Persiapan lomba di Aceh Besar, lomba menembak guys. Ini siap-siap mau berangkat lagi guys. Udah sampai ke Rosman ya. Udah sampai di tempat penginapan. Lagi siap-siap, ada sebagian kawan-kawan lagi istirahat. Berhubung datang ke rumah, sampai ke Aceh Besar jam 10 malam gitu. Jadi lagi siap-siap, ada lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong bareng berbicara untuk persiapan besok pagi gitu. Iya, ini komandan kita Bang Luki. Beliau adalah seorang daripada rekan akrab kita ya. Nah, ini ada yang terbelai pada atlet-atlet udah tidur semua. Nah, ini dia. Nah, ini Bang Luki, dewan penasihat. Ini dia. Nah, ini dia nih. Pas pagi, soalnya pagi persiapan, ada yang belum bangun ini, lagi golek-golek. Oh, ini dia lagi golek-golek, gak pakai baju. Lucu kelihatannya nih, nampak nenek. Saatnya pagi. Kemudian briefing sejenak. Habis briefing langsung bacakan doa dan langsung ke lapangan. Dalam ke lapangan langsung ngecek barang-barang, ngecek mental siluid gitu, ngecek dengan jarak berapa, kemudian apa yang ditaruh untuk target kita menembak ya. Ini sistem mode putar gitu ya. Kemudian ada tadi ada ayam ya, ayam, kalkun, dan domba gitu. Kemudian di kelas upi 10 meter ya, ditaruh babi. Ini metilnya babi ya. Ya, babi. Ini babi gitu. Oke, langsung briefing selanjutnya. Briefing selanjutnya tentang hasil technical meeting yang udah diikuti sama rekan-rekan ya. Ini ada Danki dari Paskas Losmawe Aceh Utara ya. Ini atlet dari MSD, atlet UPI. Ini rekan-rekan pada Sabang. Ini proses permainan, mari kita mulai. Permainan lomba menembak PCP kaliber 1.7 atau 4.5 mm. Ini dia guys, para atlet lagi berjuang untuk mendapatkan poin yang hasil maksimal yang lebih baik. Itu dia. Kemudian targetnya dibuat untuk posisi berdiri itu dengan ketinggian 60 cm dengan meta siluinya ayam. Kemudian di jarak 25 meter siluinya kalkun. Dan di jarak selanjutnya domba. Ini dia para wanita ini. Dompres ada ini. Di panitia pendaftaran.
untuk kelas PCP dan OP ya, pompa 10 meter. Ini dia, ini posisi keneling selanjutnya. Untuk posisi keneling, iya, saatnya mulai. Ini abang-abang lagi berusaha untuk mencapai poin maksimal, yaitu poin maksimal 120. Tapi yang udah tercapai 110 ya, tertinggi dan 100. Ini dia. Ini ayam di jarak 15 meter. Kemudian diikuti dengan domba di jarak 20 meter dan 25 meter. Itu metzilnya domba. Untuk gelombang 10 persiapan Agus Muhammad, Agus Muhammada, Raban Ruslan, Isra Rudin, Ikhwanuddin. Alhamdulillah, hasil dari perjuangan saya mendapatkan juara 3 di kelas PCP. PCP jarak 25 meter. Juara 3 di kelas PCP dan juara 1 di kelas OP ya, kelas OP pompa di jarak 10 meter. Hasilnya insya Allah, dan rekan-rekan tim lain mendapatkan juara 2 di masing-masing